Pengarah filem Pagari Bulan, Raja Mukris, tidak melepaskan peluang menghantar naskah terbaharu pada Festival Filem Antarabangsa. Beliau yakin filem bergenre drama sejarah itu mampu bersaing dengan karya-karya lain. Besok kita akan hantar ke Busan Film Festival. Cerita ni asalnya daripada short film ya. Jadi diangkat untuk ke feature length lah. Jadi hari ini kita akan hantar kita punya ni ke Busan Film International Film Festival, dan sebelum 15 kita akan hantar ke film nasional untuk Oscar punya pemilihan, dan juga beberapa film festival lain, terutamanya lahirnya film ni daripada short film tu, daripada Eurasia International Film Festival. Filem Pagari Bulan mengisahkan kaum wanita pada awal 1940-an dirampas dari keluarga untuk dijadikan pemuas nafsu tentera di zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Dibintangi pelakon hebat seperti Nazira Sardi, Anik Durar dan Trisha Oi sebagai teraju utama, dan dibantu pelakon lain seperti Andy Teh, Alvin Wong dan Michael Ang. Apa yang ada mesej yang nak disampaikan dekat dalam Pagari Bulan ni? Julung kali diberi kepercayaan membuat persembahan tribute buat Allahyarhamah Puan Sri Saloma dan Mimi Loma. Penyanyi yang juga anak saudara dua legenda itu, Rosita Rohaizat, berharap persembahannya terus dikenang. Walaupun berlangsung pada skala kecil, Rosita terharu kerana diberi peluang tersebut. Saya sangat-sangat berazam untuk meneruskan legasi mereka. Ini satunya pertama kali untuk showcase. Harap-harap ada lagi sponsor dan penaja untuk memanjangkan siri ini. Rosita turut mengimbau pengalaman ketika mempelajari teknik-teknik nyanyian bersama ibu saudaranya. Baik, berita perdana kita teruskan dengan Stadium RTM. Malam ini kita bersama Nazri Fahmi,